وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون لا إله إلا الله
إله إلا الله لا إله إلا الله tidur, Nan. Pak Karto, kok nakut-nakuti saja? Ada apa, Nan? Gak ada apa-apa kok. Tommy.
selamat pagi ya. Tommy masih tidur? Iya ya. Ya, tadi malam Rita melihat Tommy. Tommy, apa yang kau lihat? Maksud Rita, Tommy larut malam baru tidur ya. Oh iya. Ya, Rita mau ke makam ibu, terus ke rumah teman. Pagi-pagi begini, sarapan dulu. Ah, Rita masih kenyang, nanti saja ya. Pergi dulu ya. Rita, ibumu baru meninggal, jangan pulang malam-malam. Beres ya. Ibu, Rita kirim doa. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa dan melapangkan kubur ibu. Damai dan sejahteralah, Bu. Rita permisi pulang ya, Bu. Halo Tom. Hai. Halo. Apa kabar Tom? Dari mana nih? Aku turut berduka atas kematian ibumu. Aku juga Tom. Banyak sabar Tom. Dengan kematian ibumu, jangan sampai kau frustasi atau kehilangan pegangan. Anggap saja itu takdir. Aku pun pernah mengalami apa yang kau rasakan. Malas sekolah dan ya, hampir-hampir saja aku gila. Untung ada seorang peramal yang menolongku. Peramal? Benar. Dia bilang, setelah kematian ibu, kau tidak usah bersedih. Sebab, nasib baik selalu akan menanti dirimu. Dan apa cita-citamu pasti akan tercapai. Di mana alamatnya, Gi? Aku lupa. Tapi, kau boleh coba pada peramal yang lain. Raja Hitam. Ini berarti hidupmu penuh kegelapan. Asmera. Dalam gambar diartikan peti mati. Tahu artinya? Oh, pasti baru kematian ibumu. Benar. Bagaimana ibu bisa tahu? Peti mati itu bukan melambangkan dirimu saja, tapi seluruh keluargamu hidupnya akan terancam. Kau harus waspada. Perkuatlah dirimu dengan ilmu-ilmu hitam. Kau
Orang lagi konsentrasi diganggu. Wah, apa sih? Kamu lagi belajar apa? Aku heran lihat sikapmu akhir-akhir ini. Mengapa kau pandangi aku dengan aneh di makam ibu? Aku rasa bukan cuma Tommy yang kehilangan ibu. Kita semua. Kita telah kehilangan orang yang sama-sama kita cintai. Tinggalkan cara-caramu yang misterius ini. Tom? Tommy? Jangan pandangi aku seperti itu. Tom? Tommy? Tom! Halo? Apa benar ini rumah Tommy? Benar, ini siapa? Ya, halo? Betul, ini rumah Tommy. Betul, ini dari siapa? Halo? Halo? Ini dari mana? Iblis, jangan coba-coba ganggu kami. Kurang ajar. Bengong? Hah? Aku kira siapa? Tom, hidungmu kenapa? Untung kau yang datang, Her. Memangnya ada apa? Enggak, tadi... duduk deh. Semenjak kematian ibu, macam-macam saja yang terjadi di rumah ini. Aneh-aneh. Her, ngomong-ngomong, kau percaya sama setan gak? Setan? Setan itu memang ada, Rit. Dia akan selalu menggoda setiap orang yang tidak teguh imannya. Seperti kau dan aku. Ah, jangan ngeledek, ah. Orang serius malah bercanda. Memangnya kenapa sih? Begini, Her. Aku pernah melihat Tommy bicara dengan seseorang yang mirip ibu malam-malam.
Hah? Di mana? Di rumah ini. Begini, Rit. Aku juga kurang paham. Kata orang, 40 hari setelah kematian, arwahnya masih gentayangan di sekitar rumah. Ah, suka nakut-nakuti, ah. Sorry, Rit. Maksud kedatanganku kemari, bukan untuk nakut-nakuti kamu, tapi, nih. Malah aku mau mengundangmu ke pesta. Terima kasih Pak Munarto. Semoga usaha ini berjalan sukses. Ya, tapi tidak sukses kecil loh. Sukses besar. Usaha kita akan sesuai dengan tujuan pemerintah. Ya. Membangun sebanyak mungkin perumahan untuk masyarakat. Mie untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Ya. Baiklah. Kami tidak akan mengganggu Tuan Munarto lama-lama. Ingat, waktu mengejar kita. Oh ya, karena ibunya anak-anak sudah meninggal dan anak-anak membutuhkan seorang perawat di rumah, bagaimana kalau saya mencarikan seorang housekeeper ya? Terima kasih, biar nanti Dewi yang urusnya. Baiklah, kami permisi. Selamat siang. Selamat siang. Jadi ke pesta Herman. Dia akan datang kemari. Katanya makanannya istimewa. Rugi dong kalau makan di rumah. Oh ya, ayah sudah menelpon biro pembantu rumah tangga. Karena rumah ini harus tetap ada yang mengurus, supaya tidak berantakan seperti sekarang ini. Itu mungkin dia. Biar. Selamat malam. Ini rumah Tuan Munarto? Iya. Saya dari biro pembantu rumah tangga yang dikirim kemari. Ini suratnya. Ada apa, Tom? Oh iya, baru saja dibicarakan. Mari silakan masuk. Dari biro pembantu rumah tangga ya. Kenapa malam-malam begini baru datang? Sudah bawa pakaian? Sudah, Tuan. Maaf, baru tadi sore saya diberitahu. Keluarga kami ada 3. Ini Rita, Tommy, antar Bi, siapa namanya? Darmina. Antar Bi Darmina ke kamar belakang. Mari. Terima kasih. Thank you.
Biar aku yang turun. Jangan, Her. Si tua penyakitan itu sudah mulai malas. Pak Karto! Pak Karto! Pak Karto! Mobilnya nggak usah masuk, Her. Oke. Selamat malam, Rip. Malam. Kenapa pakai dikunci segala sih? Saya kan sudah bilang, kalau saya belum pulang, jangan dikunci dulu. Rasa-rasanya tadi tidak dikunci, Non. Nggak pakai rasa-rasa, pikun. Heh, kalau sudah bosan jaga, bilang terus terang. Masa bosan sih, Non? Pak Karto kan sudah puluhan tahun kerja di sini. Ah. Non tadi pergi ke pesta lagi. Itu urusanku. Mau pesta, mau pulang pagi, apa pedulimu? Maksud Pak Karto, rumah kita kan habis kematian. Apa tidak lebih baik mengaji, kirim-kirim doa buat beliau? Pak Karto, jangan tutupi kesalahanmu tadi dengan segala macam nasihat. Aku bukan anak kecil lagi. Masuk. Ada seseorang yang ingin ketemu Bapak. Siapa? Katanya dia kenal Bapak. Urusan pribadi dan penting sekali. Dewi, berapa kali sudah aku katakan? Kalau bukan urusan bisnis, siapa pun yang datang? Katakan aku sedang sibuk. Urusan pribadi tidak di kantor. Temui saja di rumah. Baik, Pak. Maaf, Pak. Bapak Munarto sibuk sekali. Pesannya, kalau mau ketemu di rumahnya saja. Baik, deh. Bilang sama Pak Munarto, saya akan datang ke rumahnya. Selamat siang. Selamat siang, Pak.
lepaskan. Tolong. Lepaskan. Jangan bunuh aku. Tommy. Lepaskan. Tommy, apa-apa itu ini? Jangan. Tommy. Jangan. Ayah. Tommy, mulai sekarang kau tidak boleh lagi main begini-beginian. Bisa gila kau nanti, baru tahu. Betul, Den Tommy. Bahaya main batin-batinan begitu. Lebih baik sembahyang atau mengaji. Kirim-kirim doa buat ibu. Karto. Ya, Den. Bongkar segala tetep bengah itu. Dan besok harus sudah bersih. Baik, Den. Nanti malam ayah pulang terlambat. Kalian jangan pulang telat, ya? Den, di luar ada tamu, mau ketemu. Siapa? Katanya dia pernah ke kantor, tapi disuruh ke rumah sini. Urusan pribadi. Bilang sama dia, Tuan sedang sakit, lain kali saja. Baik, Den. Ya, semenjak ibu pergi, rasa-rasanya Tommy makin gak betah deh di rumah. Iya ya, Rita juga maunya ngeluyur aja. Jangan begitu. Kasihan Bidar Mina sendirian di rumah. Kenapa Pak Kato? Kumat lagi? Rasanya saya sudah tidak kuat lagi, Den. Sudah ke dokter? Pengennya Bapak cepat-cepat dipanggil sama Gusti, Den. Ini baca dokter, Pak Kato. Jangan ngomong yang tidak-tidak. Mati itu tidak enak, Pak Karto. Terima kasih. Istirahat saja dulu. Selamat pagi, Om. Rita ada? Ada. Bagaimana sekolahmu? Wah, mantap, Om. Saya pikir-pikir mau ikut papa kerja aja dah. Alah, payah. Kenalkan ini Bibi Darmina. Dia pengurus kami yang baru. Herman. Bi, tolong buatkan minuman buat kami ya. Red, tatapannya mau. Hus. Bener, Red. Kayak ada apa-apanya deh. Begitu tajam dan... Ah, sudahlah. Ngomong-ngomong, rumah ini sekarang ada hantunya loh. Aku bingung, Her. Kenapa? Aku takut arwah ibu masih gentayangan di sini. Justru itu aku kemari sekarang. Aku sudah tahu alamatnya. Dukun itu sangat ampuh, Rit.
aku yakin dukun itu pasti bisa mengusir semua setan yang menguasai rumah ini. Benar itu, Her? Iya. Bahkan ia juga sanggup menenteramkan arwah ibumu di alam sana. Usaha ini tidak usah kau beritahu siapapun. Besok aku ke sana. Iya. Lancang. Tinggalkan tempat ini. Maaf, saya tidak sengaja. Saya mau membersihkan. Dewi, sini. Ada apa, Pak? Sebentar lagi Insinyur Handoko datang. Mana filenya? Masih diteliti di Biro Data, Pak. Cepat dong. Baik, Pak. Oh iya, tamu yang tempo hari datang lagi. Tapi saya bilang Bapak sedang sibuk. Lantas dibilang apa? Nampaknya dia kecewa. Cuma dia pesan, sebaiknya usaha Bapak jangan semata-mata membangun sarana fisik saja, tetapi juga mental, spiritual, atau agama. Terutama keluarga Bapak pribadi. Kurang ajar. Dia tidak perlu memberikan kuliah agama padaku. Ini juga baik, Nat. Usiamu masih terlalu muda untuk mempelajari buku itu. Wajahmu penuh ketakutan dan kebimbangan. Ambillah. Dekatkan dirimu pada Tuhan. Bersembahyang dan mengajilah. Saya belum bisa sembahyang. Keluarga kami tidak ada yang sembahyang. Diri atau rumah siapa saja akan mudah dimasuki setan kalau mereka tidak mengenal Tuhan dan menjalankan perintahnya. Sebelum terlambat, laksanakanlah sekarang juga. Allah.
Itu orang. Pak Karto tidak ada di dalam. Kami permisi, Pak. Terima kasih. Nasibmu buruk sekali, Karto. Kursi pesanan babi kirim sekarang juga deh. Ya enggak. Oke. Pake ngomel lagi. Beres ya, Man. Jangan khawatir. Ayo, Mas. Yuk. Siang, Suster. Selamat siang. Kamar mayat di sebelah mana ya? Sebelah sana. Terima kasih. Ya.
Cari siapa, Neng? Saya mau cari korban kecelakaan tadi siang, Pak. Laki-laki? Iya, namanya Herman. Itu dia. Ini, Neng. Kematian Kak Herman dan Pak Karto kok hampir beruntun ya? Padahal mereka orang-orang baik semua. Karita, Tommy jadi ingat Pak Karto. Dia pernah pesan supaya Tommy belajar sembahyang. Malah meninggal. Kak Herman meninggalnya malah waktu mau cari dukun untuk ngusir hantu. Jangan ngomong-ngomong soal hantu. Waktu Tommy sembahyang, Tommy diganggu. Udah, Tommy ngantuk. Thank you.
Bagaimana keadaan murid? Baik ya. Syukurlah. Ya. Rita punya suatu keinginan. Maukah ayah memenuhinya? Sejak kapan ayah pernah menolak permintaan kalian? Ya. Rita dan Tommy selalu diganggu bayang-bayang di rumah ini. Panggilkan dukun ya. Dukun? Sebenarnya ayah sangat tidak percaya dengan yang begitu-begituan, Rita. Itu semuanya tahyul. Tapi demi untuk menenteramkan jiwa kalian. Baiklah. Ayah akan memenuhinya. Jagat Dewa Batara, penguasa tujuh alam semesta. Jagat Dewa Batara, penguasa tujuh nafsu angkara. Hindarkan rumah ini dari cengkeraman Batara Kala. Musnahkan roh jahat dan nafsu-nafsunya. Setan jin peri mara kayangan, pergi! 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 Pergi kau iblis! Jangan ganggu rumah ini! Pergi! Ha!
Bangkit kau jasad Mawardi. Bangkit. Wah. Ikuti. Ikuti perintahku. Wah. Bangkit! Bangkit! Hancurkan seluruh keluargamu! Bangkit! 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 Tidak! Jangan ganggu ibuku! Bunuh dia! Ada apa, Tommy? Ya. Dia membangkitkan mati ibu. Tommy tak sendiri. Dia siapa? Dia siapa? Dia. Dia harus pergi dari sini. Dia akan menghancurkan keluarga kita. Dia bilang malapetaka di rumah ini. Tenang, Tommy, tenang. Bicara yang betul. Darmina, ya. Darmina? Kenapa? Kak, dia juga membangkitkan mati Kak Herman dan Pak Karto dari kuburnya. Tommy. Memang, ayah. Sejak datang Darmina, rumah ini telah menjadi sarang setan, dan... Diam! Aku tidak percaya semua ini. Kalian ngawur. Ayo kita periksa ke kamarnya. Selamat malam. Betul ya. Tommy lihat sendiri. Tommy tidak bohong. Tommy. Mulai sekarang kau tidak boleh lagi keluyuran. Hah? Sudahlah, Tom. Jangan kau risaukan persoalan semalam. Tidak. Aku benar-benar melihatnya. Aku tidak bohong. Mungkin orang lain yang mirip Bibi Darmina. Tidak. Dia setan. Dia bisa berada di mana saja. Dan mengganggu keluarga kita.
Kita harus periksa kuburan ibu. Maksudmu? Kita gali. Iya. Sudah tuh. Buka perut. Dari mana kau malam-malam begini? Dari mana? Dari makam ibu ya. Dari makam ibu? Untuk apa? Ayo. Untuk apa? Untuk membuktikan apa yang Tommy lihat kemarin malam ya. Jadi kalian menggali kuburan ibumu? Hah? Iya ya. Gila. Kalian benar-benar sudah dipengaruhi oleh setan. Ayo ganti pakaian cepat. Ayo. Tommy takut. Tommy ingin tidur sama ayah. Hah.
Sami. Sami. Jangan, jangan. Kau sudah meninggal istriku. Kau harusnya ikhlas. Jangan. Jangan, 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 jangan. Mereka. Tunggu. Siapa kau sebenarnya? Kalian akan kubunuh satu demi satu dan akan kujadikan budak-budakku. Tapi apa salah kami? Akan kuhancurkan manusia-manusia tak beriman seperti kalian. Kami akan selalu datang di setiap diri manusia selagi agama cuma menjadi kedoknya. Kau betul-betul manusia setan. Nyaho dari rumah ini. Pergi. Kami tidak akan nyah tanpa nyawa kalian. Awas. Lari, lari. Semua di belakangku. Jangan kau bela mereka. Kau pun akan kuhancurkan. Kau boleh hancurkan kami. Allahumma
syaitonirrajim. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Agama adalah musuhku. Habiskan mereka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء. Aku mohon lindungan pada Allah dari syaitan yang kejam. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi pertolongan di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan dan di belakang mereka. Sedang mereka tidak mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah, melainkan apa yang Allah kehendaki. Kekuasaan Allah itu meliputi langit dan di bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar.